Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memasang paket kopit ya untuk CB150R Old. Di sini ada stang RZR original dari Yamaha, kemudian gas spontan KTC Kitako warna silver, kemudian nah ini saklar buat Nino, tipenya yang seperti saklar pada motor Sabre ya. Kemudian hand grip RCB. Nah, kita lebih lihat detail dari lebih jelasnya detail dari hand grip RCB ini ya. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh referensi untuk hand grip ini. Nah, hand grip RCB ini original ya. Made in Malaysia gitu. Dan kelebihannya saya sudah coba dan ini empuk ya, dan ketika dipakai untuk perjalanan jauh, perjalanan dekat itu enak dan gigit ke tangan, jadi gak mudah pegal gitu di tangan. Oke. Nah, ini warnanya grey dan tipenya HG66. Terus nah ini saklar Domino. Nah, ini untuk harga-harganya nanti saya di simpan di kolom deskripsi ya, dan untuk link-link pembelian di online shop nanti juga saya sertakan. Nah, ini detailnya, fitur-fitur di saklar Sabre itu starter dan juga engine cut off gitu. Nah, starter ini. Oke, jadi ini mirip dengan orientnya Sabre. Terus ini adalah gas spontan KTC Kitako warna silver. Nah, ini belinya second ya, melalui Facebook. Nah, ini stang RZR. Kita lihat detailnya. Sebenarnya di pasaran juga, di online shop itu ada ya yang lokal. Namun apa yang berbeda yang lokal dengan yang original, tentu dari segi kualitas bahan dan kerapihan pembuatannya. Nah, terlihat jelas kalau misalkan stang original lekukan-lekukannya itu sama. Kalau misalkan yang lokal itu di sini menjadi gepeng, dan terkadang tingkat kemiringan yang kanan dan yang kiri itu berbeda. Jadi kenyamanan dari berkendara itu berkurang gitu. Kalau misalkan memakai yang original, ya tentu dari segi kemewahan itu juga dapat ya. Nah, rapi juga, catnya juga bagus. Dan kalau stang RZR itu ujungnya itu dicor, jadi tertutup cor besi. Mungkin kalau ingin menggunakan bandul atau spion bar end dan sebagainya atau handguard, itu perlu diberi lubang grat baut lagi. Oke. Selanjutnya saya akan memasang stang atau paket cockpit ini ke motor CB Old dibantu dengan teman saya Duma. Oke. Oke. Oke, okay guys, jadi ini adalah hasil pemasangan stang RZR, kemudian gas spontan KTC Kitako, saklar Domino, dan ini tadi belum terreview di video sebelumnya. Ini ditambah dengan riser mereknya Protaper, berapa senti? 5 senti ya tingginya. Jadi kalau pakai riser gak mentok. Ya, kalau ingin lebih leluasa atau tidaknya tinggal atur apa ya, ketinggian stangnya gitu, disesuaikan dengan
selera pribadi lah. Oke. Dan ini hand grip RCB-nya ya. Empuk banget. Enak. Penampakan gas spontannya, guys. Wah, ngeblur, guys. Aduh, gak fokus-fokus. Penampakan gas spontannya, saklarnya, dan ini penampakan dari atas, dari belakang, paling tiok, dari samping kiri, samping kanan pasti samalah, dan dari depan mantep looksnya. Oke, garang banget. Garang euy jigana bogana euy. Ngeri. Oke, sekian untuk video pemasangan stang RZR di motor OCB ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.